Okey. Saya seorang Cina dari Malaysia. Okey. Dah umur 40 lebih dah. Dari kampung Sungai Siput. Okey, orang kampung. Bahasa no problem. Aku berkawan dengan India, Cina, Melayu, semua kawan baik-baik aku. Tak pernah pun bergaduh sesama kaum. Tapi masa kini selepas Pakatan Harapan menang ni, agak-agaklah ni Pakatan Harapan. Aku terasa, okay, kalau orang lain nak mainkan isu kaum, korang patut berhentikan benda ni. Okay. Orang yang bodoh tak boleh jadi menteri tau. Okay. Kepada orang yang menyokong Pakatan Harapan, menjadikan isu ni sebagai satu politik. Okay. Aku rasa orang Pakatan ni semua bodoh. Bodoh tau. Seperti DAP. Buat apa benda dia pergi menyokong ISAT tu? Ha? Kau Cina, buatlah kerja-kerja Cina. Buat apa nak tunjuk kaum-kaum tu ni lah. Kau ingat kau berkuasa ni syok ke? Menentang siapa-siapa. Kau patut keluar membantah. Okay. Memaki orang bodoh dalam Jabatan Perdana Menteri ni. Tahu tak? Ingguain kau tak berani kuatkan suara kau, suruh bapa kau keluar. Dulu kan kau dua anak beranak ni menentang habis-habisan perkauman. Kenapa? Sekarang tak. Dah jadi menteri, lain dah. Aku penyokong Harapan juga. Aku sokong Tun juga. Kenapa kau diam saja? Ha? Buat apa melaga-lagakan orang-orang Malaysia ni? Tak malu ke kau orang? Dah berkuasa, nak jadi raja. Kita, Cina, kat Malaysia ni, aman tau, aman. Jangan sampai kita nak membantah engkau Pakatan Harapan.